Hari ini kita nak ulas, tuan-tuan, di mana Nenggiri menjadi medan ataupun tempat untuk memperagakan fesyen jenama mewah oleh Al-Fadil Sheikhul Al-Ustaz Anwar Musa, tuan-tuan. Hari ini saudara, bila mana bloggers-bloggers, netizen-netizen membangkitkan tentang pakaian Louis Vuitton yang dipakai oleh Anwar Musa, beliau dengan angkuhnya, tuan-tuan, menjawab, suka hati ambo lah, ambo punya piti. Sombong sungguh Anwar Musa ni, tuan-tuan, dalam ceramah dia, dengan riak dia berkata, ikut akulah piti aku. Daripada orang tak tahu dia banyak duit, sekarang orang pun tahu. Pakai t-shirt pun harga berapa ribu? RM13,000, tuan-tuan. Amboi. Itu belum lagi kasut dia, selipar jamban dia pun beribu harga dia. Heran saya. Semua keluar. Bila orang dah mula keluarkan gambar-gambar pakaian dan aksesori mahal serta berjenama yang dia pakai, saudara, dia langsung tak ada rasa bersalah dan dia boleh jawab, ikut akulah piti aku. Sebenarnya orang tak kisah pun Anwar Musa ni nak pakai apa pun, kan. Kalau dia ni usahawan ke peniaga ke, orang tak peduli, kan. Kita pun orang peniaga juga, kan. Orang tak kisah kalau kita orang peniaga, tapi dia ni orang tahu dia orang politik, kan. Dia orang tahu dia makan gaji sebagai menteri dulu. Jadi sudah pastilah, setiap apa yang kita pakai tu, kan, kalau dia ni jenis pakai barang-barang ciplak, kan, orang pun tak bising banyak, kan. Tetapi baju-baju yang dia peragakan ni memang tidak ada dia punya, bak kata orang tu, kopi, ataupun one to one kopi, ataupun kopi kelas A. Ada banyak, yang orang pakai ni. Ada juga yang kopi, tetapi yang dia peragakan tu memang tak ada kopi, kan. Tapi bila kamu selalu canangkan rakyat susah, rakyat merana, kemudian kamu boleh pula hidup dalam keadaan bermewah, t-shirt harga RM13,000-RM14,000, tak sensitif langsung, bawa pula t-shirt tu pakai pergi berkempen pilihan raya, tentulah jadi isu, kan. Kalau nak setakat pakai apa ni, imitation, kan, pakailah, tak ada masalah, orang pun tak komplain. Tapi bila pergi kempen tu, cerdiklah sikit, kan. Kamu sebenarnya bukan tunjukkan imej kepimpinan, tetapi peragakan kekayaan dan kemewahan yang kamu ada. Kamu bukan peduli pun, nasib rakyat ni. Pakaian dan aksesoris kamu pun mencerah nilai ribuan, mencecah nilai ribuan, puluhan jam pun sampai ada yang ratus ribu ringgit. Hari ni semua keluar. Hari ni semua keluar. Kita tahu jugalah kawan kita ni pakai mewah, tapi tak adalah sangka saya sampai beratus ribu jam. Kadang-kadang saya jadi keliru dengan sikap Anwar Musa ni. Macam mana beliau mempunyai konflik identiti, sampai tak dapat nak bezakan sama ada dia ni ahli politik ke, duta pakaian ke, ataupun duta jenama terkenal dalam dunia ni. Tuan-tuan sendiri boleh nilai, betapa hebatnya Anwar Musa ni, betapa kayanya dia, boleh pakai kasut jenama Honolulu. Honolulu Mall, Honolulu Mall. Patchwork baseball jersey, blouson. Jangan ceritalah jam tangan Hublot ni, biasalah, kan. Jam tangan HYT Iceberg itu okey lagi, kan. Tapi jam tangan dengan baju Louis Vuitton, baju Hugo Boss, kalau guna untuk pergi kempen ni, bagi saya tak sensitif lah. Lepas tu kau edam lagi saja. Yang itu jadi persoalan.
kita pun tak, bukan tak ada pakai baju yang jenama, cuma kita tak ada belilah yang original. Kita beli yang yang imitation, yang kain sedap pakai kan. Tapi dia pakai yang original. Dia pakai yang original, lepas tu Ada Maggie. Memang jadi bahan lah tuan-tuan. Kalau betul dia ada jiwa pemimpin dan penuh tawaduk, yelah, dah jadi pas ni, kena tawaduk lebih sikit. Dia akan rasa malu menggunakan kesemua pakaian dan aksesori mewah yang yelah, tunjuk kat orang-orang susah ni. Tapi itulah Anwar Musa tuan-tuan. Dia tiada perasaan tuan-tuan. Politik dia hanya kepura-puraan. Selain tu, saya juga amat sedih bila lihat dalam posting-posting di media sosial bagaimana kemunafikan si Anwar Musa ni semasa berkempen di tempat orang asli. Ingatkan dia masuk PAS ni boleh berubah jadi zuhud. Maklumlah sekarang dia dah pandai cakap pasal hukum dan hal-hal agama ni kan. Sebaliknya, nilai sumbangan yang diberikan kepada penduduk orang asli di sana, sebungkus Maggi biskut setiap seorang. Saya ingat kalau dia jual t-shirt dia tu, dia boleh bagi lebih daripada Maggi, dia boleh bagi lebih daripada biskut dengan baju Louis Vuitton berharga bukan sikit tuan-tuan, RM13,665.80. Itu baru t-shirt, baru t-shirt, belum lagi jaket, belum lagi kasut. Jadi akhir katalah, malas saya nak ular panjang kan. Saya nak beri nasihat sikit pada PAS. Sebenarnya tingkah laku Anwar Musa ni adalah salah satu bentuk propaganda untuk tunjukkan kekuatan beliau kepada pemimpin-pemimpin PAS. Nak tunjuk dia orang yang berduit. Dan inilah bakal calon top 3 PAS. Dan calon PAS dalam pilihan raya umum akan datang. Jadi orang-orang PAN ni, hati-hatilah, hati-hati. Dia memang ada kemampuan untuk beli jawatan dalam PAS ni. Jadi hati-hatilah, hati-hati. Apa yang dia peragakan ni hanya nak tunjuk, nak bagi signal saja. Macam-macam dia boleh buat. Orang PAS ni pun kadang-kadang gelap mata. Sesuailah tu, dia bersama dengan PAS. Okey, ada isu lain? Silakan. Datuk, boleh Datuk jelaskan tentang isu berkaitan dengan Kesedap? Ini pun ada kaitan dengan Anwar Musa juga ni. Itulah yang berkaitan isu Kesedap yang banyak dimainkan di dua negeri ni. Isu tanah Kesedap ni berlaku sejak zaman Anwar Musa jadi menteri. Aku pun tak faham lah. Dia orang ni bangkitkan ni, dia orang tahu tak Anwar Musa pun ada share ni, dan terlibat. Sebenarnya memang benar pun isu ni berkaitan dengan tanah Kesedar ni, dia berlaku semasa zaman Anwar Musa jadi menteri. Tapi biasalah, bila dah masuk PAS, semua memori duka ataupun nostalgia gelap menjadi suci murni. Malah semua kesalahan dan kesilapan lampau dah macam tak wujud lagi. Dia lupa dulu semasa dia jadi Menteri Kemajuan Luar Bandar pada tahun 1993 hingga 1999. Apa dia buat ketika tu? Sepatutnya masalah berkaitan dengan Kesedar ni selesai ketika dia jadi menteri. Kenapa semasa di Nenggiri ni perkara ni ditimbulkan sedangkan kegagalan berlaku semasa zaman Anwar Musa menteri? Dalam hal ni, Datuk Seri Zahid selaku Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, dia terpaksa selesaikan. Sedapnya dia beri cadangan agar kerajaan negeri menyerahkan tanah yang di bawah seliaan Lembaga Kemajuan Kelantan ataupun Kesedar, dia suruh bagi pada peneroka. Kononnya Kesedar selama puluhan tahun gagal menyelesaikan isu penyerahan tanah kepada peneroka. Puluhan tahun itu sejak zaman kamu, bukan zaman orang lain. Datuk Zahid ni baru je tak sampai 2 tahun, setahun lebih je jadi menteri KKDW. Kamu yang gagal, kamu tuduh orang lain gagal. Ini termasuklah kerajaan PN semasa kamu jadi kabinet dulu. Tapi tak mengapalah,
demi peneroka apa saja tuduhan dan fitnah mereka, kita tolak ke tepi buat masa ini. Sekarang ni pun Dato' Zahid dan Kerajaan Perpaduan telah tunjukkan komitmen yang begitu tinggi dalam membantu dan selesaikan isu ni dengan kadar yang segera, isu sedar ni. InsyaAllah. Jangan risau. Okay?